Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wal fajri wa layalin ashr, dan demi waktu fajar dan malam-malam 10. Sebahagian ulama memaksudkan 10 akhir Ramadan. Pendapat yang kedua menyatakan 10 awal Zulhijjah. Untuk bulan Zulhijjah ni, dia beza dengan Ramadan yang kita sebut Lailatul Qadar. Tetapi untuk bulan Zulhijjah ni, sebagaimana dalam tafsiran yang masyhur di kalangan ulama, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wal fajri wa layalin ashr, dan demi waktu fajar dan malam-malam 10. Sebahagian ulama memaksudkan 10 akhir Ramadan. Pendapat yang kedua menyatakan 10 awal Zulhijjah. Dan ada beberapa pendapat yang lain tapi tak kuat. Di antara dua pendapat yang kuat ini, kebanyakan ulama cenderung menyatakan 10 awal Zulhijjah. Yang ini betapa besarnya waktu seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min al-ashr." Qalu wal jihad ya Rasulullah? Qala wal jihad illa anna rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bizalika minhu syai au kama qala. Tidak ada hari di mana amalan-amalan soleh amat disukai oleh Allah lebih daripada 10 awal Zulhijjah ini. Lalu sahabat bandingkan, banding nak cerita lebihnya hari tersebut, kalau kita buat ibadat lain selain daripada hari tersebut, adakah boleh mengalahkan ibadat pada hari? Jawab dia, tidak. Lalu sahabat bertanya, sekalipun jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad, kita jihad bulan Syaban tak sama dengan ibadat yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ni. Kecuali seorang tu bila dia pergi berjihad, dia bawa semua harta benda dia, jiwa raga dia, dia tak pulang, maknanya dia mati syahid. Itu barulah dia afdal. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang hampir sama, dia kata puasa pada hari, satu hari puasa pada hari awal-awal Zulhijjah, ka'adli sanah, seolah-olah nilaiannya puasa setahun, seolah-olah. Tapi bukan maknanya tak payah puasa Ramadan, itu wajib. Ini dia besarnya. Dan saya selalu galakkan orang lain berpuasa, walaupun saya tak dapat puasa, tapi saya galakkan. Mungkin adalah ada masa boleh puasa, puasa. Terutamanya 1 sampai 9 ni. Alhamdulillah, syabas kepada masjid bagi saya usaha yang baik. Menariknya lagi pada 9 Zulhijjah, masa ni orang duduk mana? Orang duduk di Arafah, khususnya jemaah haji lah, duduk wukuf di Arafah. Nabi kata, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah pula menyamai seperti 2 tahun pahala. Kalau yang lain tu setahun-setahun, dalam riwayat yang sahih lain, puasa hari Arafah tu seolah-olah menyamai 2 tahun. Jadi jangan tinggal puasa Arafah.